Okey, sekarang kita akan buat satu table, iaitu table belajar. Oleh sebab projek kita nama tadi kak, confirm ada belajar. So, kita try buat satu table belajar and then insert dummy data and then kita try display data tu tanpa menggunakan, tanpa kita insert ikut sistem. So, maksudnya kita insert ikut Xamarin tu sendiri. Okey, kita VS Code kat sini, kita try create satu table, satu table belajar php artisan make migration create table, nama table table ni nama create underscore belajar underscore table, korang boleh letak apa saja tapi untuk make sure macam nak cantik kan. But Laravel bila kita create ni, dia akan create kan satu lagi table-table lain automatic. So kita nak standardize kan, bagi cantik kita punya coding, kita punya file, kita letak underscore underscore ni and then kita dash dash create sama dengan nama table, dash dash create sama equal to pelajar ni. Kita buat terus supaya Laravel buatkan kita schema dalam coding tu sendiri. So kalau korang tak letak dash dash ni, korang kena buat sendiri, menyusahkan. Dan enter. Ok, Laravel dah buatkan kita table. Dan kita pergi ke database migration, cari nama table kita nak buat. Ok, ni korang boleh tutup. So kali ni aku akan gunakan attribute yang biasa-biasa tu. Nanti untuk next video, kalau kita nak tambah, kita tambah table string, namakan nama depan. Ok, ni attribute yang kita akan guna. So sebab kita guna dengan Laravel, kita tak payah create satu-satu dekat exam. Kita akan automate kan dia menggunakan command line. Bagi terminal balik, korang type php artisan migrate, automatic akan ada error sebab Laravel sekarang korang perlu alter sedikit kod projek korang tu. Cara adalah korang pergi bahagian app, masuk provider, pergi app service provider, korang tambahkan kod ni yang aku dah letak ke komen, komen sekarang. Tambahkan kod ni dan atas ni. Okay, sekarang korang kena migrate sekali lagi. Sebelum korang migrate sekali lagi, profile dia ada sebab Laravel sekarang dah create nama table user dekat Xamarin. Cuba check pergi database tadika, tengok Laravel dah create. Kalau korang migrate sekali lagi, maksudnya akan ada error sebab flash. Itu cara lagi korang delete lah. Ya, aku pun delete. Pergi kat terminal balik, korang migrate sekali lagi. Korang boleh tekan arrow atas ni. So, korang tak payah type banyak kali lah. Korang migrate sekali lagi. Okay, pergi dekat browser tadi, try refresh. Okay, sekarang Laravel dah create table pelajar. So, korang tak payah buat satu-satu dah. Ini selesai. And then, sekarang kita try display dummy data. So kita insert dummy data dulu, nama 1 then lagi selama create update ni biarkan sebab dia automatic Laravel akan isi kan. Okay, insert
kita akan, kita dah ada dua dummy data. Sekarang kita try display dummy data ni dekat blade kita. Pergi VS Code. Banyak ah. Oi. Okay. Ni tadi kau korang nak delete ke apa? Bagi aku delete lah. Tak pakai lah. Pergi resources. Saya create folder. Contoh nama folder pelajar. Dalam table pelajar. Dalam folder pelajar ada nama blade. Index. Kat sini kita akan buat display dari data. Okay, dah siap. Sekarang kita try buka dan HTML. Sebab yang kita pakai plugin so senang, tak payah nak type banyak kali. Sekarang kita pakai table biasa dulu. Ok, ini nama depan. Ok, apa kata kita try kan, kita try display kan ni dekat browser kita. Ni korang boleh pangkar. Pangkar. Belum tak pakai lah. Cara dia adalah pergi kat route kita. Jadi tadi kita boleh ubah. Sekarang kita guna nama pelajar. So controller testing pun kita boleh buang. Sekarang kita nak ada controller, nama controller pelajar. Kita try create. Tekan arrow atas eh. Okay. Pelajar controller. Okay, Laravel dah buatkan controller nama pelajar. Pergi dekat app http push mana oh lambat sikit. Ok, kita testing controller kalau nak boleh buang tak pakai. Ini kita try create nama function index. Public function net. Parameters tu kosong lagi. And then kita try retrieve folder tadi. Folder pelajar. Return view pelajar nama folder. Nama folder pelajar dot apa benda blade yang kita nak access. Contoh nama index blade kita index. So dot index. Kita try. Refresh. Okay, jangan lupa tukar nama path ni. Jadi kita dah buat dekat out pelajar. Kita ada error. Kita ada open screen. Pergi ke VS Code. Pelajar. Oh, nama controller salah. Dah buat nama kotor pelajar, buat pelajar. Ok, dan tiba ni sorry, kat sini pun salah. Kita cut benda ni, kita paste dalam folder view. Nanti kompada dia kalau tak buat. Ok, kat sini baru dah insyaAllah dah dapat kita. Ok, sekarang dah dapat access kita punya table. And then sekarang kita try display dia punya data. Jadi cara dia ada boleh di sini PR. Jadi kita buat looping dulu. For each data pelajar. Data pelajar ni nama variable kita akan dapatkan dekat controller nanti. Sekarang kita buat dekat blade dulu. Lepas buka for each jangan lupa tutup.
sekarang saya nak display data raja nama atribut nama depan make sure sama dengan macam ada ke unexpected okay, comfort dia ni tak return ni sini maybe korang boleh komen kita try nak dapatkan dari model sekarang kita tak buat model lagi model ni kita guna untuk supaya Laravel tahu kita dapat Laravel tahu table mana yang access dengan table mana yang berada di Z so sekarang kita try create nama model tu page 2 artisan make model yang mau model make sure orang besar juga boleh lah ajar apa yang kita buat kan ini kita samakan dengan nama table yang kita nak access kat Z sekarang nama table pelajar make sure nama table kan bukan nama database ok, kira controller sekarang kita try access dekat model tadi underscore pelajar ini variable ni yang kita akan hantar dekat loop kemudian dengan backslash app kita access model tu pelajar ni nama model all kita try ambil semua data lalu kita return view nama folder pengajar blade index ni samakan balik data pengajar folder ni berubah dekat blade pun berubah data pelajar ok kat situ tadi error dah ada yang salah oh kita lupa tambah dan sign dulu jangan lupa guys save terlalu ok dia dapat oh kenapa ni oh for each jangan lupa letak di luar PR request untuk clear cache kita tak perlu control pergi setiap setting korang hanya tekan boleh tekan control F5 automatic dia clearkan cache terus senang nanti bila kita design ok sekarang kita dah beri display data info untuk next video.